Kedekatan mantan suami istri Desta dan Natasha Rizky di ajang olahraga Run Sport Party Clash of Celebrity masih terus menjadi sorotan. Bermula saat kedatangan Natasha Rizky di acara tersebut. Berdalih menemani sang anak, Nishka Arraufa, ibu tiga anak itu rela hadir untuk mendukung Desta. Ada momen lucu saat Raffi Ahmad selaku host dan pemilik acara sempat menggoda mantan suami istri itu. Raffi meminta Natasha Rizky untuk memberikan semangat pada Desta. Menariknya, perempuan 30 tahun itu tak segan memanggil mantan suaminya dengan panggilan sayang mereka saat masih menikah dulu, yaitu Abul. Tak ayal ekspresi Desta pun jadi sorotan. Momen unik juga terjadi saat Desta memenangkan pertandingan tenis melawan Reski Aditya. Sebagai selebrasi kemenangannya, Desta pun tak lupa langsung menghampiri anak dan mantan istrinya. Dalam momen tersebut, Desta awalnya berniat mengajak Natasha Rizky bersalaman atau tos. Hanya saja, sang mantan istri justru menolaknya dengan mengatupkan kedua tangan dengan membuat simbol maaf. Tak sedikit dibuat terenyuh oleh aksi keduanya saat saling bertemu satu sama lain. Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.